Wes. Mong sekedar gue ngerti nih tok. Nggih. Nggih, matur sembah. Iku apa iku mau? Iku apa? Boten, Bang, boten. Iku apa? Aku tolong. Nggih. Aja mbak aru-aru. Aku duweni tugas ana nang kene. Nggih, boten, Mbak. Aja diaru-aru putriku, aku sing kena. Niate kula mriki kan nggih kula sanjang silaturahmi, mboten ngaru-ngaru lan mboten ngutik-ngutik nggih. Ya wis bali yo, wis bali. Nggih, nggih. Bali. Nggih. Bali yo. Padang panas. Jenengan saged medal ki Mbak, Mbah. Napa pripun? Ada urusan. Nggih. Iki apa takono kene yo ora masalah. Wes dah mulai. Mulai. Oke, Mbak. Kadose ngeten nggih. Kadose napa? Infone jenengan ngeten nggih. Mboten kula nganu Mbak, saestu mboten kula aru-aru ben panggonane teng mriki ben tembene niki. Nek pancen jenengan diutus Mbah Naga teng mriki nggih niku jenengane utusan nggih pancen kudu dilaksanakan. Lah kula datang teng mriki ngeten iki nggih kados pengen ngerti apa sing anane teng mriki ngopo. Cukup critaku. Oh, ngoten nggih. Lah. Lah. Nang, Mbah. Pun kula teng mriki mawon mung delok-delok niki kok, Mbah. Kersane nggih. Yang saya dapatkan yang penjaganya sendiri. Sok depannya di mana? Apa? Enggak. Satu satu. Ini. Kita bergeser dulu ya. Maaf teman-teman tadi agak banyak tidak terima. Tidak. Jadi teman-teman semua tadi waktu di sana kedatangan tim Jelajah Malam Jalan Pelangi Garang disangka mau mengambil yang dijaga. Padahal niatan kita di sini adalah silaturahmi dan mau berinteraksi lah. Dan apa di dalam cerita yang ada di sini seperti itu. Jadi intinya menggali sebuah informasi di sini. Ternyata mbaknya tadi melarang pertamanya ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah
ditunjukkanlah apa ya, kayak jalan yang memang yang penjaga itu sendiri bercerita gitu loh. Yes, syukur alhamdulillah. Langsung. Maaf. Tapi yang saya terima untuk informasinya tuh ternyata benar seperti apa yang saya duga. Di sini ada seorang wanita, ya enggak kecil sih, enggak sudah ini, tapi udah diasuh gitu loh. Sudah dia diasuh dari sejak dulu sehingga dia enggak boleh dikeluarkan dari sini istilahnya. Dan ini sudah menjadi satu di daerah ini ya. Dan apa namanya? Istilahnya di situ ada dua penjaga yang memang luar biasa. Siapa namanya tadi? Kurang jelas namanya. Orangnya dia menggerang kayaknya. Yang terakhir Mbah Jojo lah, siapa gitu ya. Iya. Jadi ya Kampojo apa siapa. Ya yes, pokoknya itu tadi nantilah ya dilihat ya, di videonya ya. Nanti saya juga enggak begitu banyak ini. Soalnya memori saya enggak begitu ini. Kontrolnya enggak begitu bagus ya. Terlalu fokus juga saya tadi. Terus yang saya terima untuk ininya tuh ada satu yang dijaga di sini. Dia ada satu naga besar. Naganya ini sering menampakkan diri di sini. Sering. Jadi entah itu di arah sana, entah itu di arah sana, itu sering menampakkan. Aku juga enggak pernah mendengarkan cerita ini, tapi enggak tahu kalau orang-orang tua dulu ya. Tapi itulah yang saya terima. Coba nanti kita telusuri di daerah apa namanya, perkataan sama masyarakat itu bagaimana. Yang pasti dia tuh sering keluar bersama putri tersebut gitulah. Tapi putrinya emang sengaja disembunyikan. Dia nggak diperlihatkan. Yang diperlihatkan hanya naganya atau ular besar lah ya. Dengan tujuan dia tuh supaya orang yang mau mendekat ke sini itu takut. Itu yang penjaga yang sangat, yang nomor satu. Yang nomor dua disuruh menjaga itu yang laki-laki tuh. Yang laki-laki itu termasuk salah satu penjaga yang memang disuruh menjaga untuk nginteli lah istilahnya lah. Kalau yang di dalamnya lagi itu ada, yang saya lihat itu ada naga besar dan satu putri. Putrinya namanya siapa? Kamelung atau Melung. Saya ingat saya long-long gitulah. Nah itu diambil dari kata dia tuh selalu memanggil ibunya. Jadi dia tuh selalu kalau orang Jawa manggil-manggil, nah itu namanya itu ya, melung ya. Nah itu makanya dia tuh dikasih nama itu putri Kamelung atau putri Melung tadi ya. Yang pokoknya itulah. Yang pasti kita juga nggak mau untuk mengganggu, soalnya dia sudah menjadi satu. Walaupun seandainya emang kalau Anda ada satu cerita di sini, mungkin kita akan ini lagi. Cuman menurut saya kalau seandainya emang belum ada satu informasi yang lebih lanjut untuk entah itu membebaskan entah itu apa, saya juga nggak mau mengambil risiko ya. Jadi ya udah mungkin hanya itu teman-teman yang sudah kita telusuri, dan mohon maaf nggak bisa live ya. Dan ini saya sama Om Wawan sama Mas Waloyo kurang lebihnya. Oh ya, ini masih di daerah sekitar Kuhawur, di daerah Suwat, sekitar Kuhawur Utara. Ya. Ini energi masih terus ini. Energi di sini masih mengikuti terus. Tapi enggak masalah, yang pasti istilah kan ada sesuatu yang memang jatuh besar di sana. Oke, enggak masalah, ayo. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita juga mohon maaf, terus support channel ini semoga menjadi hiburan buat Anda. Yang pasti kita enggak menuntut kepercayaan dari siapapun, kita enggak menuntut kepercayaan dari Anda. Yang pasti ini hanya untuk buat hiburan semata. Gitu ya, dulur-dulur ya.
mudah-mudahan menjadi ambil hikmahnya saja, buang-buang apa namanya yang tidak berguna gitu ya. Akhiru kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, salam kebajikan, om swastiastu, namo buddhaya. Salam damai seluruh alam. Baik alam yang terlihat maupun yang tak terlihat.